Tidak selamanya interaksi pertemanan berjalan mulus. Makin dekat relasi sosial, biasanya individu makin terbuka mengenai dirinya, termasuk jika ada perbedaan pendapat atau perasaan yang dirasa tidak nyaman. Ini dinamika yang pasti akan terjadi. Melalui tantangan ini, remaja akan belajar mengenai dirinya dan juga orang lain. Remaja juga akan belajar mengenai bentuk komunikasi dan cara persuasif agar tetap bisa berinteraksi dengan nyaman. Pasang surutnya relasi tidak hanya bergantung pada satu pihak saja. Perlu minimal dua orang untuk menjalin pertemanan, bukan? Ada kalanya interaksi makin jarang atau ada sesuatu yang mengganjal bagi beberapa pihak sehingga ada pihak lain yang merasa tersingkirkan. Remaja dan orang dewasa juga dapat merasa dikucilkan dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kadang pertemanan bisa diperbaiki dengan memberitahu bahwa perilaku mereka membuat tidak nyaman. Tapi jika segala usaha sudah dilakukan dan tidak berhasil, tampaknya lebih baik untuk lebih memusatkan perhatian pada kelompok pertemanan lain yang dirasa lebih nyaman. Selalu ada kesempatan untuk memilih. Banyak penyebab orang menjadi cemburu. Penyebab utama adalah tidak memiliki yang orang lain miliki. Bisa berupa benda, nilai ujian, teman yang banyak, bahkan perhatian. Kadang rasa cemburu dapat tampil dalam perilaku yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman karena perilaku tersebut. Cara mengatasi yang biasanya berhasil adalah dengan membicarakan perasaan tidak nyaman yang muncul akibat perilaku cemburu.